hadis lain, khamsatun yukhbitu sawma ayyubtilu jaza'ahu, al-kadhib wal-ghibah wal-namimah wal-yaminul maghmus wal-nadratu bisyahwati. Ada lima akhlak yang apabila kamu melakukan lima akhlak ini, meskipun kamu tidak makan, tidak batal pahala puasa kamu. Yang pertama, al-kadhib, bohong. Yang kedua, al-ghibah, mengumpat, mengata, membawang. Yang ketiga, an-namimah, berbalah, bergaduh, bertelaga, memfitnah. Yang keempat, al-yaminul maghmus, berjanji dengan janji-janji palsu, bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Bahasa orang selangurnya, janji dicapati. Dan yang kelima, an-nazratu bisyahwati, memandang dengan pandangan-pandangan nafsu. Kalau tuan-tuan buat lima akhlak ini, meskipun tuan-tuan tidak makan, tidak minum, Nabi kata, batal kamu punya pahala puasa. Mana apa? Puasa ini akhlak. Hadis yang paling famous lah, Bukhari Muslim, kam min sa'imin laisa lahul jaza'a min siyami illa al-ju'i wal 'atsy. Ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan hanya dapat apa? Lapar. Dan maknanya apa? Puasa, kita puasa tak makan dari subuh sampai maghrib, kenapa tak dapat apa-apa? Maknanya akhlaknya yang menjejaskan puasa kita. Oleh karena itu, tuan-tuan muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puasa ini akhlak. Takwanya puasa adalah takwa pada akhlaknya. Tiga. Yang keempat, apakah ukuran takwa dalam puasa yang akan tuan-tuan tengok selepas tuan-tuan meninggalkan puasa? Takwa yang keempat adalah takwa ilmunya. Tuan-tuan, Ramadan, rajin kita menuntut ilmu. Tazkirah tiap malam datang, terpaksa sebab ada tarawih. Buktinya mana? Lepas Ramadan tak datang juga. Ada yang komplain lagi, Ustaz, mana ada tazkirah di bulan Ramadan, itu bid'ah punya pasal. Ada orang marah tu. Ini apa ni? Udah lama ni katanya. Tuan, anda kata, memanglah kalau tuan cari dalil tazkirah di bulan Ramadan sampai botak kepala tak jumpa tuan. Tuan cari dalil tarawih dalam hadis takkan jumpa tuan. Apa cakap dengan dia? Kalau tuan cari mana ada tazkirah di malam Ramadan, ini mengganggu ibadah kekhusyuan tarawih. Allah, anda kata. Nampak tak nampak? Adat kita ni lebih menang. Kita menang hanya nafsu, kita tidak menang pada ilmu. Tuan, kalau tuan cakap mana ada tazkirah di bulan Ramadan, tuan carilah dalil ada tak tarawih di zaman Nabi. Tak ada. Yang ada dengan Nabi adalah qiyam Ramadan. Itu tahajud yang dikerjakan awal malam di bulan Ramadan berjamaah. Itu cerita tarawihnya. Di zaman khalifah di Mekah, ya, lepas parokat, tawaf, pusing dulu tawaf, sambung balik. Kalau di Madinah, lepas parokat, berselawat dulu, selawat dulu. Itu namanya tarawih perlahan-lahan, slow-slow. Maka di sini apa buatnya? Buatlah tazkirah dulu, buatlah apa benar sunnah. Itulah sebenarnya. Memang dicari dalil sampai botak pun, tapi tarawih sendiri pun tak ada dalil. Yang ada dalil qiyam Ramadan. Tarawih ini Sayyidina Umar, mana apa? Bahkan Umar sebut nikmatul bid'ati hadza, senikmat-nikmatnya bid'ah ibadah di bulan Ramadan. Ya inilah yang aku buat. Umar sendiri mengatakan ini adalah benda bid'ah. Tapi tidak ada siapa sahabat dan ulama bertentangan dan melawan apa yang Umar kata. Mana apa? Diterima oleh semua. Tuh gambarnya. Itu pasal kita beribadah kena pakai ilmu. Contoh lagi. Dalam bab berbuka puasa. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita ni puasa pakai ilmu, tidak perlu makan banyak-banyak. Allah bagi kita kenyang perut, tuan-tuan. 50% tuan-tuan punya perut kenyang sebelum tuan-tuan berbuka puasa. Tapi kena ada ilmu, hanya 3 langkah saja. Tak percaya, tuan-tuan praktek petang garam. Tuan-tuan tulis nomor telefon anak, Ustaz, betul Ustaz. Kalau tak betul, ada something wrong tu yang tak kena, tuan-tuan. Yang pertama, sunnah. Tuan-tuan duduk menghadap hidangan 2-5 minit sebelum berbuka. Satu. Yang kedua,
bagikan perut yang akan tuan-tuan masukkan makan ini. Perut kita ini wajib dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Tapi banyak orang berpuasa, tak ada can perut bagi nafas. Hanya apa? Ramai orang puasa yang sesak nafas. Bahasa Jermannya kemelakaran, tuan-tuan. Iya. Tuh, sembahyang mengereng aja. Ruku betul dia seketul ayam jatuh ke tempat sujud, tuan-tuan. Allah. Inilah gua apa kita puasa. Dan yang ketiga, betulkan kita cara mengunyah. Adabnya mengunyah makanan yang lembut 11 sampai 21 kali. Makanan yang keras, yang liat, yang kasar 21 sampai 40 kali kunyahan. Kita makan ayam, makan daging bukan 21 set, 2 campur 1 ya Ustaz. Ini apa? Perut yang 10 jam sehat. Tuan-tuan ingat, perut orang dewasa dalam kajian ilmu kedokteran, tuan-tuan kalau makan sahur pukul 5 tadi pagi, perut kita akan menghadam makanan kita 4 jam ke depan. 6, 7, 8, 9. Maksudnya perut orang Islam akan menghadam makanan yang dimasukkan ke dalam perut kita tadi pagi sahur 4 jam ke depan. Selepas pukul 9, tidak ada makanan yang diproses. Tidak ada makanan yang didam. Maka perut otomatis akan berehat. Dan Alhamdulillah, 100% orang berpuasa, kajian ilmu kesehatan mengatakan, perut orang Islam berpuasa memang sehat-sehat belaka. Nah, karena perut kita ini maghrib nak digulai balik, satu di antara sunnah, rangsang perut kita dengan makanan yang kita tengok sebelum kita berbuka puasa. Itu yang disebut dalam hadis Nabi, لِصَائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَيْءِ رَبِّ. Orang berpuasa, Allah bagi dua nikmat, dua kebahagiaan. Nikmat bahagia ketika mana kita akan berbuka puasa, dan nikmat ketika nanti akan bertemu Allah di syurga. Bapak syurga itu urusan Allah. Di dunia, itu pasal betul orang kalau puasa pakai ilmu, tak perlu makan banyak-banyak, insya Allah kenyang. Kenapa Nabi sudah sebut dulu. Tapi kenapa kita makan? Ya Allah, kadang-kadang orang tengok pinggan, tuan-tuan. Ini moncong, penuh habis itu, macam Gunung Kinabalu, tuan-tuan. Penuh habis, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ini apa punya cerita. Tuan-tuan. Siap 5 jari pun tak cukup. Kalau boleh 10 jari, dah sambung, tuan-tuan. Nampak, kita punya glojoh. Lepas tu mengunyah pula, laju, tuan-tuan. Maka fakta membuktikan, ramai orang berpuasa yang terkena sakit sembelit. Duduk di mangkok tandas, merenung nasib diri. Merenung. Tekan minyak 90 km per jam, tak keluar juga tu benda tu. Tekan 130, dipegang mangkok tandas, bagai nak pecah mangkok tandas, tak keluar juga lalas, antar pergi klinik, dijolok pakai roket, baru habis. Mana apa? Kita punya makan, tak ikut pada syariat. Kita makan pada ikut pada nafsu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ukuran takwa dalam Ramadan. Untuk tuan-tuan renung sama-sama, ukuran takwa yang kelima adalah takwa amalan-amalan solehnya. Kalau tuan-tuan rajin beramal, semangat beramal, belum makna kita takwa dalam amalan. Betul-betul takwanya amalan tuan-tuan, tinggalkan dulu Ramadan, tuan-tuan baru sinat, betul-betul saya beramal karena Allah. Ramadan, Quran licin, licin Quran. Pasal tak darus. Habis Ramadan, suci dalam debu balik itu Quran, tuan-tuan. Kenapa? Tak dibaca langsung. Ramadan rajin bersedekah. Lepas Ramadan, kedekut balik, tuan-tuan. Silakan tuan-tuan. Takwa yang Allah janjikan pada kita ada 5 ukuran. Ingat dalil kita, la'allakum tattaqun. La'allakum makna yang mudah-mudahan, mudah-mudahan benda yang belum confirm. Namanya harapan, belum pasti. Dan tattaqun maknanya nanti. Mudah-mudahan apa yang nanti Allah akan janjikan pada kita orang bertakwa selepas Ramadan betul-betul kita dapat, insyaAllah, mudah-mudahan. Maka ukuran takwa dalam Ramadan ada 5 ukuran. Untuk tuan-tuan ingat sampai mati tiap Ramadan tuan-tuan berpuasa, inilah standard takwa kita. Yang pertama, takwa keimanan dan akidah kita. Kalau sekarang iman tuan-tuan mantap, belum makna tuan-tuan mantap iman. Lepas Ramadan mantap, itulah betul-betul takwa iman. Yang kedua, takwa dalam ibadahnya.
Kalau sekarang kita rajin ibadah, belum bermakna kita rajin. Tapi kalau Ramadan lepas Ramadan masih rajin ibadah, masih datang ke masjid, masih datang ke surau, masih senang berjamaah, itulah makna takwa ibadah yang sebenarnya. Yang ketiga, takwa akhlaknya. Kalau kita sekarang cantik akhlak, sudah halal tak berani makan lah. Tuh, tuan-tuan ada barang halal, dibeli di pasar raya halal, disimpan tempat halal. Barang halal tak berani, tapi kenapa buku puasa yang haram-haram balik yang diambil tuan-tuan? Ustaz, dah lama berkawan Ustaz. Kang mampu pula jin saya Ustaz. Jadi terpaksa lah lepas buka puasa bagi makan juga tuh jin tuan-tuan. Dan banyak akhlak-akhlak, ada 39 akhlak Ramadan yang dimadrasakan Allah kepada kita. Yang keempat, takwa pada ilmunya. Mari, Ramadanlah kita dengan ilmu. Jangan kita berpuasa Ramadan hanya dengan nafsu. Ramadanlah kita pakai syariat. Jangan kita beramal ibadah Ramadan hanya dengan adat. InsyaAllah kita boleh lari jauh kalau tuan-tuan mengamalkan puasa dengan ilmu dan syariat yang diajarkan Allah kepada kita. Tapi kalau ada nafsu dan adat, kita tak akan boleh lari jauh. Dan inilah apa yang kita ada tiap-tiap tahun kita puasa. Ana yakin EJK, pengurusi surau bangga. Kalau ramainya orang datang ke surau bulan Ramadan, 11 bulan tetap sama seperti Ramadan. Inilah yang sebenarnya syariat. Kan begitu, tuan-tuan. Tanyalah EJK, mana-mana EJK. Masih jauh macam itu, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Dah adatnya begitu, Ustaz. Ikut aja lah. Dan yang kelima, takwa dalam Ramadan. Ukuran kelima adalah takwa amalan-amalan solehnya. Rajinlah kita beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh akan jadi ibadah. Amalan soleh yang tuan-tuan rajin, belum bermakna rajin dalam konteks Islam ketika mana rajin tuan-tuan hanya dalam Ramadan. Tetapi rajinnya beramal soleh yang tuan-tuan tengok setelah tuan-tuan meninggalkan Ramadan. Inilah lima hakikat takwa dalam puasa yang tiap-tiap tahun tuan-tuan jalani untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mari, ana bukan mengajar tuan-tuan, tidak. Ana bukan nak nasihati tuan-tuan, tetapi ana berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita hanya berharap agar puasa tahun ini puasa yang betul-betul meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah selepas Ramadan. Dan mudah-mudahan semangat lima perkara yang ada dalam Ramadan Allah masih tetap kekalkan dan istiqomahkan sampai tuan-tuan meninggalkan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Ramadan yang tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan anggaplah seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Yang tahun depan seolah-olah kita tidak akan lagi berjumpa dengan Ramadan. Kalau itulah jawabannya, insyaAllah setiap helaan nafas, setiap detik dan masa, tuan-tuan tidak meninggalkan Ramadan dengan benda-benda yang sia-sia. Allahu a'lam. Jadi